Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi ya di YouTube channel Sian Pemeli ya guys ya. Malam hari ini kita tiap masak atau malam hari ini kita mau review rumah ya guys ya. Rumah yang baru habis selesai dikemas. Ini sebelumnya saya nak bagi tahu, ini rumah papan dibuat dari plywood sama abitos ya guys ya. Nah, inilah kita review ya, ini ruang tamu ya guys ya. Dari sini dulu kita pusing. Nah, ini tiang ruang tamunya ya, dan itu lemari TV-nya ya, lemari TV ya, dan ini kawasan menuju ke dapur, dan itu pintu bilik anak saya yang tua, dan itu pintu bilik anak saya nomor 3 ya. Lalu kita pusing lagi, ini macam kita pusing. Nah, ini kain langsirnya atau jendela ya, sama ada AC-nya. Ini rumah papan ya guys ya, itu pintu menuju keluar ya guys ya, dan ini bunganya guys. Nah, kalau kita lihat dari jauh macam inilah, ini sofa atau kursi, dan ada kursi, ada meja, dan itulah TV nya guys ya. Ini TV sudah beli 3 tahun ya guys, tapi tak pernah dipasang ya guys ya, dikarenakan anak-anak ini sibuk dengan handphone ya guys ya. Dan ini pintu bilik saya, dan itu pintu bilik anak saya nomor 2 ya guys ya. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian terhibur dengan ruang tamu saya yang sederhana, yang kecil, yang cute, yang cantik ini ya guys ya. Nah, ini dibuatnya bukan dari semen ya guys ya, ini dibuat dari plywood atau dari papan yang sangat tebal tuh ya guys ya. Nah, inilah ruang tamu saya guys, sangat kecil. Ini dindingnya, dan lalu ini dinding ya guys ya, sangat kecil ya guys ya. Lalu kita menuju ke dapur guys ya. Nah, itu pintu, ini pintu menuju ke dapur, karena kalau kami berkumpul sekeluarga dekat sini, kami pasang aircon atau pasang AC ya, supaya sejuk AC atau sejuk aircon-nya tidak lari di dapur ya. Jadi kami bikin pintu tengah ya guys ya, itu pintu tengah ya guys ya. Nah, ini karpet ya guys ya, karpet. Nah, kita menuju di pintu ini, lalu kita tolak ya, semacam pintu dari Jepun ya guys ya, di rumah Jepun ya guys ya. Nah, inilah dapur saya, tereng. Kita pusing dulu melihat di ruang menuju ke ruang tamu, tereng. Inilah ruang tamu saya sana guys ya. Lalu kita menuju ke dapurnya. Nah, inilah dapur saya guys. Ini yang biasa saya berdiri buat YouTube atau buat video ya guys ya. Lalu kita pusingnya dekat sini dulu. Ada juga dihias-hias merah-merah, dan ini pun dihias-hias ya, dihias semuanya guys. Nah, ini macam lah. Lalu ini kulkas saya. Kita pusing, kita jalan. Nah, ini menuju lemari-lemari saya ya, untuk simpan-simpan barang supaya tidak nampak berantakan. Ya, sebab itulah dapur saya semacam nampak bersih, ada bersih sedikit lah ya guys ya. Nah, ini meja makannya ya, dan ini menuju ke tempat masak nasinya ya guys ya. Ini masak nasinya, itu kita untuk bikin untuk blender barang, atau bikin anak saya kan pernah bikin sedikit, dan itu air suam, air panas, air sejuk. Dan ini semua meja almari ya guys ya. Lalu kita pusingnya ya, dekat sini kita pusing dari sintren sampai ke sana guys. Nah, sana tempat saya masak guys, karena lampunya rusak ya guys ya, jadi tak jelas ya. Dari tempat saya cuci pinggan, dan inilah tempat saya berdiri ya, yang selalunya saya berdiri ya guys ya. Nih, nah ya guys ya. Lalu kita lihat dapurnya dari jauh ya, dari jauh. Nah, ada terang sedikit, dan ada cermin, itu pun cermin ya guys ya, cermin. Lalu kita lihatnya dari sana tong sampah ya guys ya. Oke, kita lihat dari sini ruang tamu, ruang makan, di jendela, lalu pusing, itu kulkas ya. Lalu pusing. Nah, tereng, itulah menuju ke ruang tamu ya guys ya. Nah, lalu menuju ke ruang tamu ya, lalu kita pusing ke tandas. Ini tandas ya guys ya, ini lap sementara, karena lap yang lainnya saya sudah cuci ya, karena takut keluar masuk di tandas itu kan ada basah kakinya ya. Jadi saya mengambil tuala saya atau anduk ya, untuk mengelap kakinya lah. WC saya ada dua guys, ada dua ya, sini
WC langsung mandi, sana WC juga ya. Itu pintu pergi ke luar lah, luar dapur lah, ke belakang rumah. Dan ini pintu tadi ya, yang ditolak ya, supaya sejuk AC-nya tidak keluar. Lalu menuju ke ruang tamu. Inilah ruang tamu saya ya guys ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, komen, like and share ya guys ya, juga tombol lonceng ya guys, semoga selalu ada video saya untuk menghibur kalian ya guys ya. Dan saya ucapkan selamat malam dan selamat tahun baru Cina bagi yang menyambut tahun baru Cina, yang selamat bercuti dan selamat berkumpul sama keluarga, selamat berlibur sama keluarga, yang bagi tidak menyambut tahun baru Cina ya guys ya. Nah, walaupun saya beragama Kristen, tapi saya kena menyambut juga sedikit demi sedikit. Kalau musim Christmas ya, walau sebelum pergi itu saya memang nyambutnya di kampung guys. Nah, walaupun di rumah papan, kita kena rajin menghiasnya jadi cantik ya guys ya. Saya suka nih rumah ya guys, karena saya suka rumah kayu atau rumah papan. Saya jarang suka rumah semen ya guys ya. Nah, bagi kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya guys ya. Inilah surga saya ya guys ya, inilah tempat surga saya guys. Nah, walaupun dia sederhana, walaupun dia rumah papan, tapi saya suka lihatnya guys. Di sini dulu ya review rumahnya ya guys ya, sampai lain hari, sampai jumpa lain hari atau jumpa esok. Oke, selamat malam, bye bye.